Biodata Folk Victoria, mulai dari karir, umur, dan agama. Folk Victoria Kimball merupakan aktris berkebangsaan Indonesia. Aktris sekaligus model ini mempunyai darah campuran antara Indonesia dan Belanda. Namanya mulai muncul dan terkenal saat ia membintangi sinetron remaja yang berjudul Arti Sahabat. Berikut biodata dan fakta Folk Victoria. Biodata. Nama lahir Folk Victoria Kimball, nama lain Pokemon VP Oke Rasa Lemon. Nama panggung Folk Victoria. Tempat tanggal lahir Karawang 12 Desember 1995. Umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan aktris dan model. Tahun aktif 2010 sampai sekarang. Anak Ripski Arthur. Orang tua Ayah Royke Petrus Kimball dan Ibu Nani Suryani. Hobi traveling dan yoga. Akun Instagram @folkvictoria. Fakta-fakta. Ia merupakan runner-up dan audisi yang diadakan oleh Winner Management dan berhasil membawanya ke Jakarta untuk memulai karir. Ia pertama kali berakting di sinetron Arti Sahabat dengan berperan sebagai Vanessa, yaitu cinta pertama Yuda yang diperankan oleh Stefan William. Menjadi seorang janda beranak satu, di umurnya yang masih muda ini masih aktif menjalani karir beraktingnya. Ia juga suka berolahraga, terutama yoga untuk mempertahankan bentuk tubuhnya serta kesehatannya. Beberapa pria yang pernah menjalin hubungan dengan Folk sebelum menjalin hubungan dengan Chris Hatta, ia ternyata mempunyai mantan yang berasal dari kalangan selebriti, yaitu Arthur Stefano. Sosoknya sudah lama mencuri perhatian sejak bermain di FTP seperti Suara Hati Istri, Pintu Berkah, Kisah Nyata yang tayang di Indosiar. Per tahun 2021, ia bermain di sinetron Cinta Untuk Bunda sebagai Nesa Giselle Larasati dan mega series Suara Hati Nabila sebagai Hana. Tercatat dari tahun 2010 sampai sekarang, ia sudah membintangi 14 sinetron, 1 film dan 132 FTP. Itulah tadi biodata dan fakta Folk Victoria. Sukses terus di dunia hiburan tanah air Indonesia.